itu sih gue kasih itu. Sementara ada beberapa barang, kayak ada chicken, soda, punya sepupu aku, Coca-Cola, sama ini adalah yogurt kesukaan aku, karena dia yogurt tapi isinya tuh coklat gitu, jadi enak banget buat makan sehari-hari. Let's go eat this upstairs. Sekarang aku pengen makan yogurtnya. Dia bentuknya kayak Cheerios. Oke, aku udah ngambil spoon. Jadi sekarang aku sambil nonton Hirodata Radivan, Kak Hirodata. Soalnya aku suka banget nonton dia. Jadi kalau misalkan ada yang serem-serem atau berita-berita yang kayak di Instagram, aku tuh selalu nungguin video dia karena lucu. Jadi tuh untuk yogurt dan coklat ini tuh ada banyak mereknya kan. Dan yang mereknya tuh dia yogurt agak lebih asam. Gak terlalu suka. I'm back. Sekarang aku bakal pakai skincare. Bakal pakai toner dulu. Dan sambil toner aku bakal mata. Kasih susu. Aku lebih banyak paling tenang lipstick kemarin. So I'm gonna do my makeup, but I'm gonna do it very quickly karena udah ditungguin. Okay, udah selesai. Makin cushion, setelah itu aku bakal pakai blush. Aku biasanya pakai blush yang stick karena aku ngerasa kalau blush stick itu jauh lebih natural dibandingkan blush yang kayak powder gitu. Cuma biasanya aku tetap ngetopin ini pakai yang powder. Oke, udah selesai, tinggal di sini powder. Dan aku pakai powder dari Luxe Prime. Dan aku ngesetnya itu hanya di beberapa part, dan emang aku pakai concealer kayak di under eye, terus di kayak acne, apa sih, blemish gitu, abis di tempat-tempat dark spot supaya concealernya gak geser. Setelah itu pakai blush ini dari 3CE Style Nanda yang shadesnya rose beige. Ini juga bagus banget, udah masalahnya karena kita buru-buru banget. Setelah itu ngalis kali ya, dan ngalis aku pakai Anastasia Beverly Hills. Pokoknya kunci untuk makeup yang bagus itu sebenarnya ada di
skincare sih, bukan di makeup. Karena kalau kulit kalian udah sehat, pasti makeupnya glowing. Dan aku sebenarnya sekarang udah jarang pakai foundation. Jadi aku lebih mendingan pakai concealer doang. Karena kalau pakai concealer itu dia jauh lebih long lasting menurut aku, dan dia itu kayak nutupinnya lebih kuat. Dan aku nggak suka kalau pakai foundation itu dia suka crack-crack gitu loh kalau pakainya udah lama. Especially di smile lines aku. Jadi even kalau misalnya aku pakai foundation, biasanya aku nggak pakein di smile line atau daerah-daerah yang biasanya crack. Kayak di bawah mata, terus di smile line itu nggak pernah aku pakai foundation. Oke, alisnya udah ya. Karena aku kalau makeup yang fokus banget aku itu adalah eyeliner. Oke, eyelinernya nggak sama, but well. Jadi aku bakal pakai eyeshadow dikit kali ya. Juga eyeshadownya dari blush aja. Mascara aku selalu pakai merek dari Kiss Me. Ini one of the best. Bukan one of the best, ini the best menurut aku. Okay, I'm done with my makeup. Jadi makeup aku sama aja sebenarnya saat ini. Sama tambahin highlighter di inner corner. Ini biar matanya lebih pop aja. Jadi aku beli 2 lipstick dan 1 eyeshadow gitu. Pertama itu ada Trisi Style Nanda. Ini kayaknya liquid eyeshadow. Aku buat try. Kayak warnanya almost like concealer. Ya kayak blush concealer gitu. Okay, pretty good. Dan 2 lipstick aku ada ini. Yang pertama itu ada Hera Sensual Spicy Nude, dan satu lagi Trisi. Nah, dia kayak pink, hampir keungu-unguan. I love the color, especially packagingnya 3CE. Takut tidak ada yang mengalahkan. Ini sekarang lip tint, lipstick, lip gloss kesukaan aku banget sekarang. Itu adalah mereka Hera. Dan ini sebagus ini yang Spicy Nude Gloss. Jadi dia tuh konsistensinya benar-benar thick gitu loh. Dari semua lip tint atau gloss, aku paling suka konsistensinya dari Hera ini. Dia benar-benar konsistensinya tuh kayak yang tebel gitu loh. Menurut aku shades-nya tuh jatuhnya MLBP, itu adalah My Lips But Better. See, finish-nya kayak glossy dan nude gitu. I love this. So I think I'm gonna wear this. Kayak aku bakal pakai leather jacket, it's gonna be cold. Sepatunya terus yang enggak yang pakai lain. Ini kayak ada a little bit of color. Coba saja deh, udah clean deh. Aku pakai kaki dan ini adalah outfitnya. Aku pakai leather jacket dan ini abis itu tasnya yang aku pakai karena ini yang paling enak. Sekarang aku bakal berangkat dan aku bakal save video juga di sini. So, I hope you guys enjoyed this video. Don't forget to give this video a thumbs up and subscribe, and I'll see you guys in my next video. Bye! Thank you for watching! So, jadi kita sekarang lagi makan lamb skewer gitu. Dan ini katanya tuh one of the best. Ini aku dari rekomendasi Michimo. Katanya enak, jadi kita nyobain. Kita lapar banget sekarang. Ini pakai nasi enak sih. By the way, aku itu sambil kelas. So, jadi karena kita lapar dan aku habis ini ada presentasi, makanya kita nyari makanan deket-deket dulu dan nyemil-nyemil aja. Dan aku beli banana ujung.
dia tuh dia ada kayak satu pack doang gitu. Jadi kalau misalnya kalian makan satu,